Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tiga yang beranggotakan saya di Tenda lalu Dea Melinda dan Elena Agesti akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Guru dan Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural. Yang pertama adalah konsep belajar dan pembelajaran. Konsep belajar sendiri itu erat kaitannya dengan aktivitas fisik dan psikis. Dalam aktivitas tersebut, terbentuk sebuah perilaku, eh, terbentuk sebuah perubahan tingkah laku itu sendiri, dan perubahan tingkah laku tersebutlah yang merupakan hasil dari pemahaman belajar itu sendiri, menurut Skinner. Belajar adalah pencapaian kondisi peluang dengan penguatan sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran dan ujian dari guru atau hasil belajarnya. Lalu pembelajaran. Pembelajaran sendiri adalah sebuah usaha yang ditempuh seorang seseorang guna mendorong atau menumbuhkan proses belajar yang lebih optimal sehingga mendapatkan hasil yang dapat memuaskan atau sesuai dengan tujuannya. Menurut Pani dan Dasopang tahun 2007, pembelajaran merupakan proses mengatur atau mengorganisasi lingkungan di sekitar peserta didik sehingga akan menumbuhkan serta mendorong untuk melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Lalu, komponen-komponen dalam pembelajaran itu ada lima, yaitu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah keinginan yang ingin ditempuh dalam pembelajaran. Jadi, setiap pembelajaran itu harus mempunyai tujuan atau keinginan yang akan ditempuh dalam setiap pembelajaran itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar di sini yang dimaksud adalah hal pokok atau, met atau materi yang ingin disampaikan dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi dalam pembelajaran itu sendiri harus ada bahan ajar. Karena kalau tidak ada bahan ajar itu pembelajaran tidak akan berjalan. Lalu yang ketiga adalah teknik. Teknik sendiri yang dimaksud, teknik itu adalah pendekatan, metode, atau cara dalam uh, proses pembelajaran itu sendiri. Lalu, yang keempat adalah media. Media itu yang dimaksud adalah alat penunjang pembelajaran agar uh, proses pembelajaran sendiri akan tercapai sesuai dengan tujuannya. Lalu, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi sendiri. Adalah analisis atau penilaian hasil dari pembelajaran sejauh mana kita memahami pembelajaran tersebut. Lalu, dalam konsep pembelajaran men dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan institusional. Yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah pembelajaran yang berkaitan dengan jumlah materi dalam pembelajaran itu sendiri. Yang dimaksud berkaitan dengan jumlah materi dalam pembelajaran itu sendiri adalah penyampaian materi sebanyak mungkin dari seorang guru. Jadi, di sini guru harus menguasai eh, pengetahuan yang ia miliki sebanyak mungkin, sehingga ia bisa menyampaikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik sebanyak mungkin juga. Lalu yang kedua adalah kualitatif. Kualitatif ini pembelajaran yang berfokus pada proses pembelajaran itu sendiri, yaitu sebuah cara atau upaya dalam melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah instit institusional. Institusional ini yaitu pembelajaran yang berfokus pada berfokus pada cara guru dalam menata dan mengorganisasi pembelajaran serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan dan evakuasi. dan dalam institusional ini guru bergantung pada metode-metode dalam mengembangkan pembelajaran itu sendiri serta untuk mempraktekkan secara langsung. Dan dalam pembelajaran institusional ini diharapkan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu peran guru dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya pendidik untuk membunuh Membun, menumbuh kembangkan motivasi dan kreativitas dalam belajar, baik di dalam kelas maupun individual di luar kelas, merupakan suatu langkah yang tepat. Dalam kaitannya dengan pendidikan sebagai media dan wahana transfer sistem nilai berpendapat bahwa ada lima peran dan fungsi guru, yaitu sebagai konservator atau pemelihara, sistem nilai, sistem nilai yang merupakan sumber norma-norma kedewasaan atau inovator pengembangan sistem nilai ilmu pengetahuan sebagai transmitter sistem nilai tersebut kepada peserta didik transformator sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilaku melalui proses interaksi dengan peserta didik serta organisator proses edukasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses Transformasi sistem nilai, nah, menurut Gary Flewelling dan William Dickinson, menggambarkan peran guru sebagai berikut, yaitu memberikan stimulasi kepada siswa. Dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya dan terancang dengan baik untuk meningkatkan. Kemudian yang kedua adalah berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberan keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagai menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai dan merayakan perkembangan, pertumbuhan dan keberhasilan. Selanjutnya adalah menunjukkan manfaat. Selanjutnya adalah berperan sebagai per orang seseorang yang membantu. Seseorang yang mengerahkan dan memberikan penegasan, seseorang yang memberikan jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seseorang. Selanjutnya adalah peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran siswa adalah di mana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang disampaikan atau dibimbing oleh guru. Aktivitas belajar siswa dikendalikan oleh guru. Oleh karena itu, guru juga harus dituntut untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang di, yang menjadikan siswa aktif di dalam kelas. Dengan pembelajaran aktif, tujuan pembelajaran akan mudah tercapai dan akan mencakup aspek kognitif, efektif dan Psikomotorik, pembelajaran berbasis multikultural. Pembelajaran berbasis multikultural merupakan pembelajaran dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran. Bertujuan untuk menanamkan karakter toleran dan menghargai perbedaan antar sesama, pendidikan berbasis multikultural menjadi pandangan untuk menciptakan toleransi dalam kemajemukan sesuatu lingkungan. Pendidikan berbasis multikultural akan mengarah siswa untuk bersikap lebih toleran dan inklusif terhadap kondisi masyarakat yang beragam. Pendidikan berbasis multikultural memberikan penegasan untuk bersikap apresiatif terhadap budaya orang lain, memberikan kesadaran bahwa perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan hasanah bangsa. Dengan demikian, tidak akan ada sikap saling menyalahkan akan perbedaan masing-masing individu. selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendekatan pendidikan multikultural, ini menurut Bans, terdapat empat pendekatan untuk mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam pembelajaran di sekolah yang sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia. Lah, keempat, Uh, pendekatan ini yang pertama, itu ada pendekatan kontribusi, yaitu dengan memasukkan uh, biasanya itu tokoh pahlawan dan benda budaya dari berbagai daerah dalam pembelajaran yang sesuai. Biasanya dilakukan uh, pada siswa SD kelas bawah dengan memperkenalkan berbagai bentuk rumah, terus pakaian adat, serta. Uh, Mendengarkan lagu-lagu daerah, makanan khas, upacara adat, tokoh pejuang, dan biasanya cara beribadah daerah lain. Yang kedua, ada pendekatan adiktif, yaitu dengan menambah suplemen, materi, konsep, tema, perspektif pada kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Biasanya, pendekatan adiktif ini dilengkapi dengan buku modul atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Yang ketiga ada pendekatan transformatif, yaitu mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan permasalahan dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnis. Yang keempat, itu ada pendekatan aksi sosial, yaitu bertujuan mendidik siswa melalui kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat dan membantu siswa menjadi individu yang kritis terhadap perubahan sosial. Lalu ada peranan guru dan sekolah dalam penerapan pendidikan multikultural. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan guru sebagai tenaga terdidik tentunya memiliki peran dalam penerapan pendidikan multikultural. Jadi, di tengah kondisi heterogen uh, ini diperlukan kesadaran terhadap nilai-nilai multikultural. Jadi, dari sinilah peran uh, sekolah dan guru itu memberikan kesadaran multikultural. Lalu kesadaran multikultural dalam konteks tersebut adalah kesadaran memberikan pelayanan pendidikan bagi orang yang memiliki kebutuhan berbeda. Nah biasanya uh, membangun paradigma keberagaman. Terus guru itu sebagai penggerak dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman kepada siswa. Biasanya menghargai keragaman bahasa, membangun sensitivitas gender, terus membangun sikap kepedulian sosial, serta membangun sikap anti diskriminasi etnis. Jadi, guru itu berperan eh, sebagai penggerak kesadaran bagi siswa untuk tidak diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan, sehingga dapat saling memahami, menghormati, dan menghargai lalu sekolah sebagai lembaga formal dengan guru sebagai pelaku operasional dalam pendidikan tidak sekedar memberi berperan memberikan pendidikan kepada seluruh siswa. Tapi peran dalam membangun kesadaran dan mengubah cara pandang siswa terhadap keberagaman di antara mereka ini perlu usaha yang dilakukan melalui pembang pem bangun dengan cara pandang serta membangun sikap anti diskriminatif dalam berbagai aspek baik etnis kesukuan maupun terhadap perbedaan kemampuan. Jadi perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap siswa itu jangan sampai menjadi penyebab timbulnya konflik antar siswa. Jadi guru itu berperan dalam uh, membangun kesadaran pada siswa bahwa setiap orang itu mem Miliki kemampuan, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda-beda sebagai karunia Tuhan, dan manusia itu wajib untuk saling menghormati, memahami, dan menghargai. Lalu, peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis multikultural. Yang pertama, proses pembelajaran merupakan salah satu komponen dari kurikulum pendidikan berbasis multikultural. Yang kedua, menurut Mark, ada tiga karakteristik bagi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada proses ini. Yang pertama, itu biasanya kurikulum model ini menempatkan ruang kelas sebagai tempat berinteraksinya antara pendidik dan peserta didik, dan antar peserta didik secara edukatif dan demokratis. Lalu, yang kedua, itu kurikulum model ini memerlukan adanya setting dan layout ruang yang dinamis agar proses komunikasi dan interaksi edukatif antar peserta didik ini dapat berlangsung dengan mudah. Yang ketiga, kurikulum model ini biasanya menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Karena fokusnya proses interaksi ini, maka kurikulum model ini itu menuntut adanya perubahan cara pandang dari kegiatan pengajaran ke kegiatan pembelajaran, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Thing, di atap. Yi yi. Enak sendi crop enggak? Emang krung suara rame-rame enggak -rame sih? Maksudnya suaraku sih.